jangan orang ini hari ini tidak boleh ada tempat kita. Setuju? Bapak-bapak ini mau bawa ke mana? Ketika rakyat Indonesia masih bersusah payah untuk mencari sesuap nasi, pelarian Rohingya pula dilihat seakan dibela oleh kerajaan. Pelarian ini dilihat hanya tidur, makan, dan kemudian menimbulkan masalah di Indonesia. Bosan dengan keadaan tersebut, warga Indonesia akhirnya mula membuat demonstrasi agar pelarian ini diusir keluar. Rakyat Indonesia bukannya tiada rasa simpati, tetapi mereka dapat melihat sendiri sikap pelarian ini yang tidak ubah seperti apa yang berlaku di Malaysia, di mana mereka mula menunjukkan sikap besar kepala. Biarpun rakyat mula berhimpun dan membuat bantahan, namun kerajaan Indonesia bukannya bertindak mengusir pelarian tersebut, malah hanya memindahkannya daripada Sabang ke Aceh. Ia jelas menunjukkan seolah-olah Indonesia suka untuk mengusir mereka dan tidak mustahil pelarian tersebut akan terus dimanjakan di sana. Katakan orang Romania, kita menolak, Pak, di Sabang. Nah, jadi sampai jam berapa kita, atau besok, atau hari, Pak, tolong dikontak Pak Iki atau siapa, Pak, yang terkait. Hari ini, hasilnya pasti betele-tele, tapi kita komitmen orang ini hari ini tidak boleh ada tempat kita. Setuju? Bapak-bapak ini mau bawa kemana? Yang penting hari ini tidak ada pengungsian lagi. Kalau kita nggak dikasih masuk, jangan ada yang bubar. Tetap berdiri sini, bapak-bapak ini yang tanggung makan hidup kita.